saya yang bernama Kiai Haji Sudik. Dia adalah sebagai guru ngaji yang sedikit banyak berkiprah dalam mengembangkan dan mengajarkan ilmu Allah Ta'ala. Kemudian diteruskan oleh putra-putranya, pertama oleh Kiai Haji Sudik, oleh Kiai Haji Syafi'i, lalu diteruskan oleh Kiai Sulaiman. Tentu mereka-mereka inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren Al-Ittihad. Dengan tujuan tentunya mereka menginginkan menjadi bagian daripada orang-orang yang berkhidmah mengembangkan dan menyebarkan ilmu Allah Ta'ala, sekaligus menjadi bagian daripada orang-orang yang mencerdaskan masyarakatnya. Saya sebagai kuliah sangat mengharap semoga pondok pesantren ini benar-benar membawa rahmat dan rahmat. Semoga